6 penumpang mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi DC1260AW yang terdiri dari personil Polri Ditkrimum Polda Sulawesi Barat alami kecelakaan lalu lintas tunggal hingga menyebabkan 1 orang cedera dan 2 orang mengalami cedera patah tulang. Beruntung, kecelakaan tunggal ini tidak memakan korban jiwa. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kondo Sapata, Kabupaten Mamasa, untuk mendapatkan perawatan medis. Dan untuk 2 orang yang mengalami cedera patah tulang, dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Mamuju, Sulawesi Barat. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Brigadir Robert Tribrata TV, Salam Tribrata.